merayakan kepedulian Allah pada dunia. Natal ini kita mencoba hari Natal yang pertama ini kita mencoba merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Kira-kira apa sih bedanya hari Natal dengan bukan hari Natal? Boleh siapa? Saya nggak akan nunjuk, jawab aja yang mau. Nggak apa-apa kok, santai. Yang dari belakang kalau suara keras juga boleh jawab yang di lantai satu boleh juga jawab, tapi saya nggak dengar. Apa beda hari Natal dan bukan hari Natal? Nah, yang senyum sama saya. Meg, jawablah. Oleh pada saya ke sana. Apa bedanya hari Natal dan bukan hari Natal? Menurut kamu dah, ini bukan salah atau benar? Pakai mic-nya dong. Yang keras, yang keras, yang keras. Yang keras, yang keras, yang keras. Iya. Aduh. <laughs> bedanya lagunya kan kalau biasa kan Gede Malam Kudus kalau di uh, anu ada uh, anu malam kudus. Hari Natal dan bukan hari Natal bedanya lagunya. Itu kalau di kebaktian. Benar ya. Ya kalau kita semua kira-kira apa sih beda hari Natal dan bukan hari Natal? Hah? Pak, suasananya? Suasananya apa Pak kalau Natal? Nah, ayo sirah. Ya coba, santai aja, santai. Enggak apa-apa. Bapak Ibu saya beri Tuhan, kita seringkali merayakan sesuatu tapi tidak berdampak dalam hidup kita. Kita seringkali membuat Natal gegap gempita, tetapi setelah itu lupa Jangan sampai kita mempunyai iman seperti iman pohon natal. Dikeluarinya cuman pas nah hari natal ya paling dari advent yang pertama lah belum nyala lampunya, nyala lampunya. Tetapi habis itu ditaruh lagi di gudang. Tetapi natal seharusnya membuat perubahan. Kalau Yesus, kalau Tuhan di hatiku, di hidupku, maka apa tuh? Ada lagu saya nggak bisa senandung. Nanti kalau senandung pada turun ke lantai satu nantinya. Nah, kalau kita supaya merayakan Natal dengan menghayati kepedulian Allah pada dunia, saya mengajak kita untuk memperhatikan bacaan-bacaan kita tadi dengan empat hal empat hal itu saya kasih akronim suci. Suci. Hal yang pertama Bapak Ibu. Sejak awal sampai sekarang kehidupan umat Tuhan itu selalu berada dalam situasi yang tidak tidak nyaman. Selalu ada dinamika antara dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Maksudnya seperti ini. Bahwa ketika Allah menyatakan kehendaknya dan umatnya melakukan kehendaknya, maka selalu akan ada tantangan dari pihak lain. Supaya umat Tuhan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Ikut aja gaya dunia atau ikut aja dengan cara-cara yang biasa. Kalau kita menghayati bacaan kita yang pertama, Yesaya adalah situasi yang sulit umat Israel Umat Israel hidup dalam situasi yang sulit dari pemerintahan penjajahan. Situasi yang sulit satu menghadapi bangsa yang satu ke bangsa yang lain. Hidupnya sulit, tidak bisa beribadah, tidak bisa merayakan kehidupan dengan sukacita. Tetapi kalau kita baca pada bacaan yang pertama di ayat yang sebelumnya pasal 8 ayat yang ke-23 Ya, yes, saya tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Tidak selamanya akan ada kesuraman. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita merayakan Natal, sudahkah hati kita gembira? Tidak suram lagi, walau mungkin sakit dan kelemahan tubuh masih harus kita terima. Mungkin situasi keluarga, relasi antar anggota keluarga juga ada masalah. Tetapi kita selalu merasakan sukacita. Karena apa? Karena bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan atasnya terang telah bersinar. Tetap Nabi Yesaya ini mengatakan bahwa ada sukacita di situ, ada pengharapan. Kita tidak akan selalu berada dalam situasi yang sulit selamanya, dan bagaimana setelah kita merayakan Natal, Natal yang sudah-sudah sampai saat ini, apakah ada sukacita di hati kita? Apakah ada shalom? Karena shalom adalah... tujuan utama Allah hadir di dunia ini. Shalom membuat kita merasakan hidup penuh sukacita bahwa Allah menguasai hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang percaya Tuhan, coba-coba. Di hari Natal ini kira-kira kalau saya paksa nih ya, saya paksa, saya paksa. Coba sebutkan tiga saja apa sih yang membuat hari ini kita bersukacita? Boleh-boleh jalan hati dulu dan minta tolong. Salah satu, salah lima ada orang yang bisa menjawabnya. Boleh. Apa sih kalau di, kalau saya minta tiga hal yang membuat hidupmu, hidup kita sukacita? Apa nih? Siapa ini yang mau memberikan pendapatnya? Saya korbankan deh anak saya. Kalau saya nunjuk orang lain takutnya dimarahin saya. Aleh. Tiga hal yang membuatmu suka cita hari ini, yang keras. Jadi pemusik, oke, okay, terus ayah muka cakep, oh bukan, apa yang kedua? Saya saya dengar, maaf maaf. Yang kedua, yang kedua tadi. Jadi pemusik, terus masih bisa ke gereja. Yang ketiga Natal. Jadi pemusik masih bisa ke gereja Natal, ya salah satu sukacita. Gak apa-apa kalau itu dihayati. Kalau saat ini yang menjadi sukacita Natal ini adalah punya istri, punya suami, punya pacar, punya kerja, punya orang tua, punya gereja, gkai utama. Gak apa-apa itu hayati dan terimalah. Tetapi ingat nih bapak ibu, itu semua terjadi karena Tuhan. Perayaan Natal. Cuman begitu-begitu saja, karena kita tidak tahu dan tidak merasakan bahwa Allah itu lahir dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi, yang pertama, ketika kita merayakan Natal, mari kita sadari bahwa sukacita yang sejati milik kita dari Allah. Sukacita itu sungguh-sungguh nyata dari Allah. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak ketika eh di waktu membagi bagi jarahan. Sukacita. Jadi ayo ekspresikan sukacitanya. Enggak apa-apa ekspresikan, boleh gerak-gerak badannya, senyumnya. Peluk peluk anaknya, peluk suaminya, istrinya nggak apa-apa kok. nggak apa-apa ini sukacita. Jangan diem diam aja. Sukacita. Dan kalau kita sungguh-sungguh merasakan sukacita, Bapak, Ibu, maka kita sungguh rasakan kehadiran Allah. Masih sakit, Pak, apa alasan sukacita? Ya itu dia. Cirinya, bedanya orang Kristen dengan bukan Kristen itu kita suka kita bukan sukacita karena sehat tetapi kita bersukacita dalam situasi-situasi yang enggak sehat, sehat dan semuanya. Maka ketika kita sungguh-sungguh merasakan menyadari sukacita dari Allah dalam hidup kita maka kita sungguh-sungguh merasakan kepedulian Allah dan kalau begitu hal yang kedua adalah bahwa ayo kita nyatakan kasih Allah, nyatakan kepedulian Allah itu dalam hidup kita karena kita nggak pernah rugi Bapak Ibu Sastari. Karena kasih kemurahan karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kalau kita merasakan sukacita, ayo ubah hidup kita, Bapak Ibu saudari. Ada perubahan yang besar sehingga Natal, hari Natal, penghayatan kelahiran Kristus sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Yang tidak baik jadi baik, yang tidak ramah jadi ramah. Pokoknya, kita berubah menjadi manusia baru karena apa? Karena ada Yesus, ada Allah dalam hidup kita. Surat Titus diberikan ke Paulus, eh, diberikan Paulus kepada Titus untuk mengembala, mendampingi pelayanan Paulus. Tujuannya adalah kalau baca surat Titus itu, nah ini kalau bapak ibu mau, mau gaya-gayaan gitu ya. Kalau satu semua pasal, wah lama gitu bacanya ya. Bacalah surat Titus cuma tiga pasal kok, lima menit juga selesai. Mungkin itu akan melihat bahwa inti surat Titus adalah bagaimana Paulus mendorong Titus, jagalah imanmu, sekalipun kamu menghadapi bahaya dalam pelayanan. Tenang saja. Engkau akan dikuatkan oleh oleh Allah. Jangan takut tugas-tugasmu itu berat. Jangan takut hidupmu itu berat. Allah telah memilih mutus. Kata gitu, titus maksudnya. Sukacita saja. Damai saja menghadapi hidup ini. Jangan takut, jangan ragu. Karena Allah tidak pernah salah memilih putusannya. Untuk menyatakan shalom dimanapun ia berada. Nah, Bapak Ibu-ibu Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah perayaan-perayaan Natal hanya cuma sekitar momen ya harian saja yang tidak mengubah hidup kita? Sadari bahwa Allah ingin menyatakan shalom, sukacita, maka kita mengubah nih, mengubah kehidupan kita. Tadi dikatakan. Bagaimana kita sungguh-sungguh mengubah hidup kita yang tidak baik menjadi baik itu. Supaya kita menjauhkan diri dari kefasikan, keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil, dan beribadah pada, pada Allah di dunia ini. Dan jika hari ini kita juga merayakan perjamuan kudus, sudahkah kita mensensor moros-moros kita, kita beberapa minggu telah melakukan sensora morum, mensensor dosa-dosa kita. Tujuannya apa? Agar perjamuan kudus ini mengubah iman kita menjadi lebih kuat lagi. Jadi, yang kedua, Bapak Ibu, "U-nya adalah ubah, ubah hidup kita." Natal, Kristus lahir dalam hidup kita, mengubah. Dan kalau kita sungguh mengubah hidup kita maka urusannya selesai. Justru itu permulaannya, justru itu awalnya. Tetapi jangan takut, Bapak Ibu, sebabnya Tuhan. Tuhan tidak, Allah tidak pernah salah memilih hambanya untuk menyatakan kuasa kasihnya. Jiwaku memuliakan Tuhan. Itu kata Maria. Ketika Maria mendengarkan berita sukacita, seorang perempuan, kalau tadi pagi kita ke Advent yang keempat, bagaimana seorang perempuan, Maria, harus menerima tugas yang besar itu rendah hati, dan kita juga kini melihat bagaimana berita sukacita Natal itu pertama-tama tidak didengar oleh kaum elit di Yerusalem, tetapi kepada Gembala, orang-orang kelompok minoritas yang dianggap kasar perilakunya, yang dianggap warga kelas 2, kelas tidak berarti. Tetapi justru disitulah, pada merekalah berita sukacita Natal pertama kali didengar. <tuh> Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah Natal, telah lahir. Natal itu kan artinya Natal, lahir. Bagimu, Juru Selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Apa-apa yang Tuhan? Ayo, ceritakan Kristus dalam hidup kita ceritakan Kristus dalam hidup kita. Itu artinya bahwa kita dituntut, didorong untuk menjadi saksi Kristus. Jadi Kristus dirayakan di rumah tangga kita. Kehadiran Kristus dirayakan di tempat kerja kita, di jalan, di gereja kita. Dan Natal bukan cuma perayaan-perayaan saja. Tetapi sungguh-sungguh mengubah. Dan shalom itu menjadi nyata. Maria dalam segala kerendahan hatinya mereka ia mau diundang sebagai hamba Tuhan melahirkan Kristus. Para gembala yang bukan orang apa-apa tetapi diundang untuk mewartakan, mengabarkan Kristus lahir mereka dijumpai oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu yang berada Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana cara kita menceritakan kelahiran Kristus dalam hidup ini. Bukan tentang hadiah Natal, bukan tentang ornamen-ornamen Natal, bukan juga tentang lagu-lagu Natal saja, tetapi tentang kehidupan kita. Ketika Kristus dirasakan kehadirannya, ketika damai sejahtera itu, kesukaan yang besar itu sungguh dirasakan dalam kehidupan rumah tangga kita, gereja kita, dimanapun kita berada. Nah, Bapak Ibu yang mempunyai Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah Kristus natal di rumah tangga kita, di hati kita? Coba kita merenungkannya. Ketika kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Kristus, maka kita menjadi ciptaan yang baru. Sadari shalom yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita, mendorong kita untuk mengubah, mengubah tingkah laku kita, kehidupan kita. Maka kita perlu menceritakan kebesaran Allah dalam hidup kita. Dan yang keempat S U C dan apa tadi? Masih ingat? I, apa I-nya? Ada yang ingin mau coba? I-nya apa? Yang ada yang baru datang pertama kali? Ada yang baru datang pertama kali? Jadi takut. Ada tadi. Adakah yang baru pertama kali hadir GKSR Utama hari ini? Ada, adakah? Bener, ada? Oh, enggak. Oh, capek, kau oh, begini. Saya pikir ngacung. <laughs> saya pikir ngacung, saya capek. Oh ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga sih, capek. Ya, bapak ibu dan Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh bertekad untuk menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Ayo, kita nyatakan integritas kita, integritas kita. Jadi Natal itu sungguh-sungguh mengubah hidup kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu integritas kita. Integritas kita adalah kita menyatakan kemuliaan Allah dimanapun kita berada dan damai sejahtera itu menjadi nyata. Nah Bapak Ibu dan Tuhan, saya kasih waktu 20 hitungan. Kira-kira apa tekad Bapak Ibu Saudari di hari Natal hari ini yang ingin mengubah hidupmu dan ingin menyatakan shalom, menyatakan sukacita damai sejahtera yang besar itu. Mungkin ada yang ingin berkomitmen menjadi suami yang seperti apa, istri yang seperti apa, pendeta yang seperti apa, penatua dan sebagainya. Silakan. Pikirkan dua puluh hitungan dari sekarang dan dinyatakan. Ya, sudah ada ya. Itu menjadi komitmen kita di Hari Natal tahun 2023 ini. Nanti kalau kapan-kapan ketemu saya di tahun 2024 kasih tahu. Jimmy, saya berkomitmen ini. Susah. Kenapa susah? Ngobrol. Gampang. Kenapa gampang? Saya pengen belajar. Nah Bapak Ibu Bapak Tuhan, Allah peduli pada orang-orang yang kecil. Orang-orang yang dianggap lemah. Buat saya, pribadi, bagaimana kita menunjukkan kepedulian dalam kehidupan kita mari nyatakan kepedulian Allah itu sehingga damai sejahtera itu hadir bukan cuma pas hari natal saja amin